Plaza. Ini tahun 2012 tapi masih standar. Terlihat di sini belum airbag ya. Belum ada tulisan airbag, jadi masih standar. Nah, kali ini kita akan memperbaiki suara yang bikin risih di setir. Coba dengarkan ini. Srek srek srek. Terdengar ya? Nah, ini akan mengganggu si pengemudi dari suara ini, karena biasanya orang itu risih kalau terdengar ada sesuatu yang tidak normal seperti ini. Nah, ini adalah bunyi dari klakson dari kuningan yang mengarah ke setir. Nah, ini dia penghubung antara setir dan switch setir ini untuk klakson. Kemungkinan kering, jadi kita akan memberikan vaselin atau grease agar tidak bersuara seperti ini. Oke, caranya begini. Ya, di sini ada baut. Kita buka. Ya, satu ini. Setelah itu kita baru bisa membuka ini. Tinggal tarik saja. Nah, di situ ada kabel satu, ya ini untuk switch klakson. Kita tinggal cabut aja. Ya. Nah, setelah itu kita melepas baut ini. Kita paskan setir ke arah yang lurus dulu. Jadi kita nanti tidak nyetel-nyetel lagi. Pakai kunci 19. Oke, Pak, tolong pegangin ini, Pak. Tahan. Satu orang suruh menahan. Ya. Ini sudah terbuka. Kendor bautnya. Kita lepas. Dan cara melepasnya seperti ini. Nah, kita tarik. Ini sebenarnya kita ngelepas ini pakai tracker, cuma karena kita biasa seperti ini, karena getaran dia lepas sendiri. Ya, sudah lepas. Nah, bunyi itu berasal dari sini. Kuningan ini yang sudah kering mengenai kuningan dari klakson ini, sehingga dia bunyi. Sedang kalau ini sudah habis karena gesekan terus dan tidak menyatu dengan ini, maka klakson akan mati, tidak berfungsi. Nah, kita harus amplas agar kembali rata. Kalau sudah rata nanti dia tidak berbunyi. Oke, kita amplas dulu. Ini sudah dalam ya, jadi kita ratakan lagi. Ya, kita amplas pinggir-pinggir agar dia tidak terlalu tajam. Kita lihat ini sekarang sudah rata. Ya, setelah kita amplas ini sudah rata, dan yang sini yang tajam sudah kita amplas. Kita sekarang coba untuk pasang kembali, jangan lupa kasih vaselin. Kasih pelumas. Oke. Coba kita pasang lagi. Nah, sekarang suaranya sudah tidak sekeras pertama tadi, dan ini nanti akan hilang lama-lama karena dia butuh keausan yang rata dulu, baru dia bunyinya akan hilang bersih. Ini pun sudah tidak terlalu bunyi, berbeda dengan tadi yang suaranya sangat keras.
Jadi seperti itu caranya. Oke, kita akan pasang kembali. Sekarang sudah tidak berbunyi. Oke.